Alhamdulillah. Subscribe ya guys buat YouTube channelnya Beben TV Reborn. Subscribe ya. Back ke channel YouTube yang paling mantap Beben TV Reborn. Jadi sekarang ini hari kedua Mang Beben di Thailand ya. Masih bersama dengan Om Bobby, Om Frankie dari Genji Glory, Bang Sain, dan juga Om Andre Jami Super Bowl. Jadi sekarang itu kita mau naik kapal ya. Tuh lihat. Tuh. Jadi sekarang itu kita mau naik kapal, kita mau menuju ke Wat Arun ya, Wat Arun. Temple, kuil. Jadi pokok nama tunggu aja keseluruhannya, oke? Gaskeun. Nah ini nih Mas Bro ya, ini kita udah ada di salah satu sungai terbesar di Thailand, namanya Sungai Chop Raya. Chop Raya. Lah ribet orang lagi ngevlog, foto aja. Kalau di kap, foto sih pasti sana. Ya. Annyeong. Woi, Om Franky udah pakai baju Thailand aja. Gila, keren, Nah Mas Bro, jadi ini teh kayak tempat pelabuhannya ya. Tuh, jadi nanti kita bakalan naik tuh, naik itu tuh. Naik bargasnya, naik bargas. Anjing, itu tinggal di bargasnya goyang-goyang, Cok. Wih. Dermaga. Oh, eta kapal tongkang nu badag tuh. Oke, guys, sekarang Mang Beben mau naik perahu bargasnya ya buat ke Wat Arun. Jadi pokoknya nama cekidot aja. Tuh lihat, rombongan Mang Beben bau pada naik. Nanti kamu kalau naik jangan mabok ya. Sekali lagi foto Beben. Cek itu. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya. Bisa ya? Mas Bro ya, sekarang kita mulai naik. Ini dermagana. Ambu, oh ini ya, dermaganya. Tedek cicing ya. Sama Bang Beben sendiri, Bang. Ya, jadi sekarang kita mau naik parahu. Ya, mudah-mudahan doakan semoga selamat. Oh, itu supirnya tuh. Supirnya. Ya tuh, Om Bobisan juga mau naik tuh. Oke, yuk lanjut ke supir. Kepalanya hati-hati kepala. Woi. Boleh, Om. Kita pindah sini ya. Sama aja sih belakang. Woi. Jangan jatuh aja, nggak bisa kerja. Iya, nanti nggak bisa kerja HP-nya, jangan amanin, HP-nya amanin. Wih. Mas Bro ya, naik kapal Titanic ini. Titanic di Thailand. Wih. Dibikin vlogger sekaligus sama Bobby. Silakan memberikan ekspresi yang terbaik ya. Supaya Anda bisa jadi masuk ke YouTube dan semoga viral juga. Oke, Bapak Ibu, selamat datang di Sungai Chao Phraya. Bagiannya namanya. Nah, kalau nama itu kalau Bapak Ibu dari Thailand, Bapak itu ada di mana? Woi, masjid Mas Bro. Sungai Anakon. Ambon dan Anakon ini menyingkara Yudhaya Mahadi Lopok Dokarat Radikani. Woi. Atau tentaga negara kita bisa menghafal nama Bangka Bangkok yang panjang. Nah, Bapak Ibu, ini sungai ini pernah beberapa kali cuci dalam. Wih Mas Bro, ini udah mau masuk kawasannya Wat Arun ya tuh, udah mulai kelihatan kuil-kuil tuh. Tuh kuil nanti itu tuh Noya Chan itu tuh, itu Wat Arun tuh. Sungai paling terkenal di Thailand. Udah masuk dermaganya tuh. Yang mau tuh angkat tangan. Jadi ini tuh ada ritual kita buat ngasih makan ikan patin pakai roti ya.
Nah, Mas Bro, ini udah dekat-dekat nih. Jadi kayak itu ada tulisan Royal Thai Navy Headquarter. Jadi ini markasnya Angkatan Laut Negara Thailand. Ya. Kalau mau lihat bintang pada kalian itu pura-pura semuanya. Karena paling banyak yang ada di sini. Itu patin putih tuh. Iya. Dan juga ada ikan patin yang warna. Wih. Nah, ada tadi sana tuh ada ikan putih putih itu. Yang kalian enggak pernah lihat. Nah, nanti mau lempar sebelah kiri ya. Lagi. Oh. Ikannya gede banget. Bisa ngomong. Tuh. Dia datang. Tuh, ikannya banyak pisan. Wih. Weh. Ya, ya, ya. Weh. Oh, yang mau lagi yang mau nanti. Bismillah ya. Sing gede milik, sing panjang umur, sing sehat. Sing selamat ya. Kamu lihat ikan yang warna kuning atau putih, itu menandakan sesepuh yang punya tempat ini lagi mampir. Boleh berdoa ya Bapak Ibu ya. Itu Pokemon shining ya. Mau minta jodoh. Ini hanya mitos. Minta berkah dalam kehidupan. Oke, silakan boleh minta berdoa di sini. Ini ikan patin ya. Dan warga sini tidak boleh menangkap ikan di sini. Kalau yang ditangkap, mitosnya orangnya bisa sakit. Kedua, akan ada hukuman untuk dari pemerintahan sini. Oh, jadi nggak boleh ditangkap penyelam ya? Tidak boleh, karena kan ikan ini sebenarnya makhluk hidup. Buddha kan lebih ke pangsen ya. Ya. Ini termasuk ikan yang dipangsenkan. Wih, banyak ini. Dan ikan ini untuk daerah sini aman, tapi kalau udah nyampe daerah sono, nah itu kuning tuh. Mana kuning? Itu keluar. Itu keluar ya? Kalau tadi saya lihat pang putih. Kuning, panggil dia. Kita panggil. Putih, keluar putih. Oi. Nah. Wih, gede banget. Alah. Pada ngapain nih? Apa? Woi, banyak. Bentar. Oke guys, jadi ini teman segrup lagi ngasih makan ikannya tuh. Mana ikannya ya? Ayo udah boleh dihabisin, kita mau jalan lagi. Mana lu ikannya enggak kelihatan euy. Alah. Jadi pokoknya ini ikan mitos di Thailand ya. Tidak boleh ditangkap. Tuh, Mas Bro anjir gelis gitunya. Aduh, nah, ini salah satu kebiasaan lagi gini teh ada iklan Mas Bro. Sangat luar biasa ya. Ikan keturunan British. Ini masih asli keturunan makanan Inggris ini. Ya, bukan makannya asli ini. Dadah sayang. Boleh kita jalan? Jalan. Sudah semua? Tadi itu okay, Mas Bro ya. Menurut kepercayaan, kalau Anda kena catatan ayat dari sudah sampai kita di Wat Arun. Ya, jadi justru dibiarin aja diusap-usap itu muka kita awet muda. Tadi itu okay, Mas Bro ya. Menurut kepercayaan, kalau Anda kena catatan ayat dari sudah sampai itu kita di Wat Arun. Ya, jadi justru dibiarin aja diusap-usap itu muka kita awet muda. Guys, kita udah sampai guys. Oke okay, guys. Hati-hati. Alhamdulillah guys. Akhirnya Wat Arun Temple. Tuh. Nyampe guys. Itu biasa tuh. Si Der paling terakhir Der. Cepetan Der.